Yun Wasuk Guwak Kebaikan Hati Kim Hyeon di lokasi Lovely Runner. Yun Wasuk dan Kim Hyeon kini sedang menyapa publik lewat drama Lovely Runner. Baru-baru ini Wasuk menguak kebaikan hati lawan mainnya itu ketika berada di lokasi syuting drama TVN tersebut. Dalam cuplikan episode terbaru, You Quiz on the Block, Wasuk bercerita kepada Yoo Jae-suk dan Jo Se-ho kalau Kim Hyeon selalu memberikan para pemain dan staff Lovely Runner camilan ketika sedang lelah di lokasi syuting. Hyeon selalu memberi kami jelly atau makanan ringan dan lainnya kalau kami merasa lelah, ungkap Yoon Wasuk. Sang aktor juga membeberkan perkataan Kim Hyeon di lokasi syuting Lovely Runner yang selalu diingatnya. Sayangnya, You Quiz on the Block masih belum mengungkap perkataan Kim Hyeon yang selalu diingat oleh Wasuk. Hal itu akan diungkap dengan lebih detail dalam episode terbaru yang disiarkan pada 22 Mei mendatang. Di You Quiz on the Block, Yoon Wasuk juga ditanyai tentang proses produksi Lovely Runner yang memakan waktu 3 tahun. Sepertinya naskahnya ditawarkan kepada aktor lain sebelum aku. Aku benar-benar bersyukur mereka mengirimkan naskahnya padaku dan membuatku terpilih, jawabnya. Wasuk lantas bercerita kalau impiannya adalah memiliki rumah yang bagus. Sang aktor bercerita tentang dirinya yang tinggal serumah dengan neneknya, tetapi karena rumahnya memiliki tangga yang curam, membuat neneknya sulit untuk menaikinya. Ketika bercerita tentang kehidupan pribadinya itu, Wasuk menangis. Terakhir, Wasuk juga sempat mengungkapkan perasaan bingungnya atas popularitasnya saat ini. Jantungku berdegup kencang setiap saat dan aku tidak bisa langsung tidur karena jantungku terus berdetak kencang, ucap sang aktor. Sementara itu, Lovely Runner masih memiliki 4 episode pamungkas. Drama itu disiarkan setiap Senin, Selasa malam di TVN.